waktu ada macam terharu sebab dia orang kan orang kurang upaya. Sebabnya orang kurang upaya ni kan pandang remeh kan. Tapi dia orang boleh buktikan yang dia orang boleh berjaya. Walaupun dia orang macam tu, tapi dia orang punya usaha, dia orang gigit tu, dia orang bukti yang kat sana lah. Apa yang dia buat memang terbaik. Memang terbaik. Rasa tersentuh dan rasa bangga sebab diorang yang kelainan upaya mampu lebih hebat setanding dengan orang yang normal macam ni. Rasa juga sebab kita dapat merasakan dia punya pengorbanan dia sepanjang latihan yang dia orang tempuhi kan. Walaupun dia orang kurang upaya tapi dia orang boleh berjaya. Pertama kali saya rasa happy sangatlah tengok dia orang dapat gol. Sebab tapi dalam diri tu bangga. Sebagai anak Malaysia ada juga yang mengharumkan nama negara dekat sekolah MP sana. Jadi contoh pada kita ni. Insan yang normal ni. Untuk teruskan lagi ya. Saya sebab bila dia umumkan pemenang-pemenang dan bila diorang nyanyikan lagu negaraku sambil bendera kita berkibar. Pertama kali dekat dunia lagu negaraku dilagukan. Lagu negaraku ni mainkan dekat negara orang. Mau tak bangga. Bukan senang kan lagu negaraku berada di luarnya kat Rio. Rakyat Malaysia dapat merangkul dan negaraku dilakukan di Rio. Sebab tu ada lagu negaraku dengan air mata kita punya atlet tu dengan keluar air mata kan. Sebab juga kan. Kalau macam kita yang biasa pun belum tentu lagi boleh menyumbang macam tu kan. So memang agak bangga dan terharu sikit dengan pencapaian orang kat sana. Seikhlas-ikhlasnya, sejujurnya tahniah dan terima kasih kerana membawa nama Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi. Terima kasih banyak kerana sumbangkan pingat emas. Terima kasih sangat-sangat sebab berjaya menaikkan bendera Malaysia berkibar di mata dunia. Tahniah kepada tiga orang tu kerana mengharumkan nama negara kita. Memang happy sangat. Saya memang suka, memang happy. Sebagai rakyat, saya memang happy. Semoga mereka berusaha lebih keras lagi, lebih kuat lagi untuk mengharumkan nama negara. Tahniah, saya ucapkan tahniah pada diorang. Usaha lagi. Perjalanan orang masih jauh. Kan? Ada harapan lagi yang masa akan datang. Anda kira menjadi contoh untuk rakyat Malaysia sama-sama berjuang menaikkan lagi, mengharumkan lagi nama Malaysia.